doang nih, langsung istri yang iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah ini kesempatan yang sangat istimewa karena Painting Explorer memiliki tamu istimewa, seorang maestro yaitu Pak Saiful Adnan. Beliau adalah maestro pewaris kaligrafi Saifuli yang akan menyelenggarakan pameran tunggal retrospektif, ya, pameran tunggal tentang perjalanan beliau sejak masa kuliah di STS RI Asri yang sekarang menjadi ISI Yogyakarta hingga sekarang. Sekarang umurnya berapa nanti kita akan tanyakan. Jadi teman-teman bisa bertanya lewat live chat, nanti kita akan membahas baik perjalanan Pak Saiful Adnan maupun tentang buku yang akan diluncurkan. Nah, berbarengan dengan pameran tunggal beliau, akan diluncurkan buku biografi, ini penting menjadi catatan sejarah seni rupa, yaitu berjudul Saiful Adnan, The Legacy of Calligraphy Saifuli. Apa itu kaligrafi Saifuli? Nanti kita akan membahas. Nah, kebetulan untuk pameran besok, saya sekaligus diminta menjadi kurator dan penulis buku kaligrafi Saiful Adnan, The Legacy of Calligraphy Saifuli atau pewaris kaligrafi Saifuli. Nah, pamerannya akan dilaksanakan 11 hari lagi ya Pak Anggis? Yeah. 11 hari lagi, tanggal 22 Desember bulan ini, tahun 2024 di JCC, Jakarta Convention Center. Nah, ini menarik. Nah, yang menarik lagi, kita akan bertanya, ternyata seperti yang ditulis di dalam judul podcast ini adalah kaligrafer Kidal. ini penulis apa seniman kaligrafi Al-Ayat ya, Arab yang diangkat adalah ayat-ayat Al-Qur'an tetapi kok kidal. Bagaimana nanti kita tanyakan. Tapi nantilah terakhir-terakhir ya, nanti teman-teman juga bisa menanyakan. Nah, sebelum ke sana kita tanyakan dulu ya, sejak kapan ini Pak Saiful Adnan membuat kaligrafi Saifuli? Oh ya teman-teman ya, sebelum Pak Saiful menjawab, ini juga kita kabarkan bahwa masih berlangsung kompetisi kaligrafi Saifuli. Ya alhamdulillah kita dalam rangka pameran ini juga diadakan judulnya kompetisi kaligrafi Saifuli. Caranya mengikuti sangat gampang dan pernah kita bahas, nanti teman-teman silahkan cek di, nah ini saya tunjukkan ya, saya cek di Instagram, Instagram Painting Explorer, itu nanti teman-teman dilihat ya, ini kalau ini bukunya ya, peluncuran buku biografinya Pak Saiful Adnan, yang ini poster pamerannya, nah ini poster kaligrafi, poster lomba kaligrafi. Nah ini guys. Jadi nanti teman-teman caranya sangat gampang, bisa dibaca di sini. Ada juga tanya jawabnya di Painting Explorer. Ini tidak perlu mengirimkan karya, tetapi cukup mengunggah karya di Instagram. Nah nanti mungkin kalau teman-teman pengen spill tanya-tanya kiat untuk menang lomba kaligrafi, mumpung ada Pak Saiful Adnan ini ya. Nanti jurinya ada Pak Saiful Adnan sendiri, selaku seniman, saya selaku kurator, dan Pak Taufik ya, selaku art manager. Ini nanti teman-teman silahkan dibaca di sana. Lumayan hadiahnya, nanti akan diumumkan pas menjelang hari terakhir pameran. Nah, seperti apa karya Pak Saiful Adnan? Saya boleh nggak Pak Saiful, saya bocorkan dulu sebelum kita rembukan ya. Saya bocorkan dulu sedikit tentang karya-karya Pak Saiful Adnan yang ada di buku biografi ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Baik, sekarang kita lihat dulu, saya langsung ke bagian akhir ya. Nanti bukunya ini menarik ya, tidak hanya menceritakan Pak Saiful sejak kecil di Saniang Bakal di Solok, di Sumatera Barat sana, di Minangkabau, tetapi juga berisi tentang bagaimana kaligrafi di Indonesia dan kaligrafi di
di Indonesia dan di dunia. Nah, ini karya-karya Pak Saiful Adnan kita lihat yang ada di buku dan juga nanti akan dipamerkan. Yang dipamerkan berbeda lagi karena nanti juga ada katalog ya, teman-teman bisa mendapatkan katalog maupun bukunya. Ini beberapa karya beliau yang ada di buku ya. Jadi kaligrafi Saifuli. Nah, sekarang kita lihat dulu, mungkin nanti Pak Saiful akan menceritakan dari mana asal kaligrafi Saifuli ini dan apa corak-coraknya. Corak-coraknya termasuk saya tulis di dalam buku biografi tersebut. Kita nikmati dulu nih teman-teman ya. Ini sampai Pak Saiful Adnan membuat kaidah ya, semacam huruf-huruf Saifuli ini kira-kira kalau dipecah-pecah seperti apa gitu ya. Tetap ini karya yang awal. Kita tidak akan banyak menayangkan karena nanti teman-teman bisa melihat di buku ya, di buku biografi Pak Saiful Adnan. Nah, sekarang kita tanya dulu Pak Saiful Adnan. Nah, teman-teman silakan nanti yang ada di live chat bisa bertanya. Sudah ada, habis kita tanya ke Pak Saiful Adnan, kita tanya, kita bacakan nih. Pak Saiful, sejak kapan Pak Saiful membuat kaligrafi Saiful ini, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny atas pertanyaannya. Sebetulnya saya mulai berkaligrafi waktu di Asri, sekarang ISI gitu ya. Semester 3 tahun 1977. 1977. Ya itu sudah semester 3 tahun, ya. Berarti. Insya Allah udah berapa tahun itu? Sekarang 2023. Ya. Dikurangi 77 tuh berapa tahun banyak itu seumur berapa Mas Denny? 77 saya kelahiran 73 SMP. Berarti 4 tahun Pak. Masih bayi balita sekarang mulai 50 ya, 50 dikurangi ya. 46 jadi, Masya Allah banyak. Jadi Mas Denny waktu itu saya kan sebelumnya masih melukis yang konvensional, realis, impresionis, ekspresi, impresionis gitu. Nah, tapi ada waktunya, waktu masih kuliah tuh ini, ada faktor kejenuhan gitu. Nah, di samping sang dosen juga memberikan ini semacam peluang, carilah jati diri masing-masing setiap mahasiswa gitu ya. Di situ. Okay. Jadi pengalaman ini mungkin tidak jauh berbeda dengan pengalaman guru kita, suhu kita, Bapak Ade Virus gitu ya. Waktu dia kuliah di Amerika gitu ya, dia ingin mencari satu yang keindonesiaannya betul gitu ya. Sebagai apa seniman dunia gitu. Nah, saya juga selaku putra daerah dari daerah Minang, saya ingin menggali kembali potensi apa yang ada di daerah Minang itu ya. Apalagi Pak filosofis hidup orang Minang itu kan adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Jadi suatu aktivitas itu apalagi berseni budaya itu memang landasannya ini Islam atau Al-Quran gitu ya. Jadi alhamdulillah melalui proses kontemplasi dengan sholat istiqarah gitu ya, jawabannya ini kaligrafi. Kaligrafi. Dan uniknya saya tuh belum pernah belajar kaligrafi secara berkaidah. Itu menarik gitu. Jadi hikmahnya itulah. Jadi saya hanya mereka-reka aja. Mereka-reka bagaimana huruf alif dan hijaih itu selanjutnya. Oh, ya. Terima kasih, Mang. Ya, teman-teman, ini live ya. Istri saya, alhamdulillah, memberikan teh. Ya, alhamdulillah. Dan sudah, teman-teman, Mang. Ya, makasih dan banyak. Dan sudah ada gorengan maupun... ini buahnya. Sekarang monggo di sambil Pak, di sambil Pak. Jadi kita nikmati sambil ngobrol ya, podcast ya, sambil ngobrol sambil. Jadi dengan proses itu uniknya memang teman-teman yang mengikuti ini ya podcastnya Mas Denny itu. Basic saya itu bukan seorang khotat gitu. Khotot adalah cara penulis kaligrafi yang betul-betul berkaidah ya. Itu apa? Patuh, tanda kutip patuh dengan kaidah-kaidah yang sudah baku gitu. Saya sendiri basicnya memang selukis. Selukis itu faktor kreativitas yang lebih dikedepankan gitu ya. Jadi di situ tantangan bagi saya. Pertama saya hanya mengekspresikan apa?
huruf-huruf hijaiyah gitu, abstraksi huruf-huruf hijaiyah, alibata dan seterusnya gitu ya. Lalu saya lama laun, ya sekitar 5-6 tahunan gitu ya, tahun 80-an, 85 kalau salah, ketemu dengan seorang tokoh kaligrafi betul-betul yang mumpuni, sahabat saya, guru saya gitu, Didin Sarajudin, waktu luar biasa, dia seorang apa, alumni dari Pondok Gontor, ya adik kelasnya Cak Nun gitu, di mana? Gontor di Jombang, di mana Gontor? Jawa Timur gitu ya. Itulah yang memberikan apa, karena ada keunikan dari kaligrafi Saifuli ini, katanya bentuknya apanya menjulur, ada lagi unsur-unsur apa, rumah apa, gonjong atau seperti tanduk kebo gitu, alirnya seperti alir apa, seperti pedang gitu ya. Jadi mungkin ada juga kaitan dengan nama Saifullah dulu, waktu kecil nama saya Saifullah. Ya. Okay. Jadi karena saya dulu orang-orangnya enggak pemberani, banyak ya apa mundurnya, banyak bersahabatnya, akhirnya ganti Saiful gitu. Jadi hikmahnya katanya Pak Mas Rajudin, sahabat saya, karena Saiful Adnan tidak pernah belajar kaligrafi berkaedah, makanya muncul gaya yang begini. Justru karena itu ya. Iya. Menariknya gini Pak, saya pernah mendapatkan informasi Saiful Adnan itu dulu pertama kali kuliah di Jogja ya, dari Padang, dari Minang ya, dari Saniang Bakasolo ke Jogja itu pertama minder. Tetapi justru setelah itu mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi ketika wisuda lulus. Dan sebelumnya pernah memenangkan, tidak bain-bain ini, bain-bain apa bahasa Padangnya? Tidak bain-bain itu memenangkan lomba porseni mahasiswa, dua medali emas sekaligus. Sekarang sebelum Pak Saiful menjawab, awalnya minder tetapi mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi, kita baca dulu live chat yang sudah ada di sini ya. Pertama adalah ada Mas Muhammad Anang Prasetyo. Saiful Adnan tak pelak adalah nama pelukis sekaligus nama hot. Maaf, tanpa melihat tayangan videonya sekalipun, saya sudah apresiasi mendalam. Sejak 1996, saya jadi saksi, hot jadi mazhab. Terus ada juga dari Mbak Marlinda Salmi. Bismillah, keponakan Marlinda Salmi hadir menyimak Mamat Saiful. Dia apa Mamat ya? Mamak Paman. Maman. Ayo, kalau Mamak itu Paman. Mamak ya, Mamak, Maman. Oh gitu ya. Masih dari Mbak Marlinda Salmi. Masya Allah, barakallah, Maman. Mamat, Mamak. Mamanda. Mamanda ya, Mamanda Saiful. Istri Rispol. Oh gitu, kakak ya. Baik, sebelum menjawab tentang dari Mas Muhammad Anang Prasetyo yang memang ini sudah khas gitu ya, dan sebelum menjawab tentang tadi ya, mahasiswa minder tetapi setelah itu mendapatkan prestasi, silakan diunjuk. Alhamdulillah. Nanti sambil nunggu Pak Taufik, nanti semoga Pak Taufik bisa kesini ya teman-teman yang nungguin orang minum gak apa-apa gitu teman-teman honor ya. Masyaallah. Alhamdulillah ini juga ada Mas Adang Sunadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak. Terima kasih Mas Adang. Juga ada Mas Adi Riyadi dari Jakarta ini. Mas Adi Riyadi maupun Mas Adang ini adalah seniman painting explorer. Sukses terus. Terima kasih. Moga teman-teman kalau ada pertanyaan silakan menulis di live chat. Nanti kita saya tanyakan ke Pak Saiful dan kita bahas. Tentang dulunya minder, tetapi menjadi mahasiswa berprestasi, mendapatkan juara. Ini pun Pak Saiful. Baik, Mas Hendi. Awal-awalnya saya hijrah dari Padang. Saya alumni Sisri Padang, gitu ya. Alumni saya Padang. Tahun 75, lalu mulai masuk ke ASRI, Sekolah Tinggi Senur Pak ASRI Jogja, gitu. Saya sangat ini sekali, gitu ya. Merasa teman-teman sementara alumni Sisri Denpasar Bali, Sisri Jogja, ya begitu dahsyat karyanya. Jadi saya ini, ya itulah. Jadi katakanlah walaupun saya ini alumni Sisri Padang, tapi merasa saya itu mungkin alumni SMA atau pendidikan umum. Jadi belum ada apa-apanya gitu. Kalau disandingkan dengan karya dia yang begitu dahsyat, ya.
yang teman-teman saya sekarang masih eksis itu tuh dari yang dari Jogja tuh Haris Purnama, Lingga Prana, itu tuh dasar-dasar karyanya. Tapi dia diam saya mah ini menyimak ilmu apa bagaimana kok bisa dia berkarya begitu gitu. Saya ingin juga gitu ya, ingin berkarya saya maksimal mungkin semasa dia itu. Jadi akhirnya ya lama laun saya bisa mengiringi lah gitu ya. Alhamdulillah waktu semester kelima ada lomba lukis umum yang seni mahasiswa tingkat nasional pertama tingkat DIY Jogja itu. Tanpa diduga-duga karya saya malah terpilih sebagai karya terbaik medianya cat air atau akrilik dan cat minyak gitu. Nah, lalu setelah saya dikirim untuk utusan ke Jakarta Nasional itu seni mahasiswa. Di situ mulai bangkitnya. Itu waktu itu kaligrafi saya masih secara implisit belum muncul secara yang semacam sekarang tuh. Sekarang kan begitu ini lugas penampilannya jadi lebih pada tema-tema yang lebih menonjol kaligrafinya gitu ya. Dulu aja sebagai background aja gitu. Di situlah latar belakang aja. Jadi saya ingin berkarya semacam karya teman-teman yang alumni Sisri Jogja, Sisri Denpasar gitu ya. Malumlah kita di Sumatera itu memang agak terbatas ya. Baik tenaga pengajarnya maupun media yang diekspresikan gitu ya. Itulah dia lama laun sadar diam-diam saya lebih banyak belajar pada teman-teman yang alumni Sisri Jogja, Sisri Denpasar gitu ya, yang begitu kuat karyanya itu. Ya alhamdulillah bisa akhirnya untuk ini kan gitu, mendampingi lah gitu karya-karya yang semacam. Mengatasi keminderannya itu gimana Pak? Saat pertama minder melihat teman-teman begitu. Awal-awalnya memang ya saya merasa minder gitu, wah karya karya teman-teman dari alumni Sisri Jogja, Sisri Denpasar begitu. Tapi lama laun dalam sebuah pameran ya, berbagai pameran di kampus itu di lorong di Asri itu, salah satu persatu karya saya cermati gitu. Bagaimana boleh enggak sambil saya tayangkan karya yang menang yang menjadi jenang jadi cover boy itu? Boleh. Boleh ya. Monggo sambil gitu. Waktu itu masih gondrong. Pak Saiwulana nih ternyata dulu juga pernah gondrong ya. Iya. Waktu itu mahasiswa kan. Yeah. Cover boy ini SM. Suara Mania. Nah, teman-teman saya carikan ya. Ini karya-karya awal beliau, awal Pak Saiful Adnan ketika kuliah. Terus, ini ketika menang ini ya, ketika mendapatkan juara ya di di Porseni Mahasiswa tahun berapa Pak? 78 ya, tahun 78. Dan setelah itu beliau sangat terkenal ini medali ya, dapat piala dari gubernur. Dan piala itu maksudnya itu juara umum itu. Juara umum ya. Kalau yang medali itu ya, pertama media ceminyak dan media ini cat air atau akrilik. Ini karyanya ya, karya menang. Itu backgroundnya itu, karya menang itu. Pak Saiful waktu masih mahasiswa. Kebetulan dikolasi oleh Kementerian Agama Alam Saratu Prawira Negara gitu. Untuk pameran di ini mas ini, pameran kaligrafi nasional pertama di Semarang, di Semarang, MTQ Semarang di Semarang. Itu dahsyat itu pameran sangat terkesan. Itu yang uniknya malah kita tanda kutip berutang budi pada Pak Yep Afe, dia selaku kepala rumah tangga istana waktu itu dengan Pak Harto yang buka pameran itu Pak Adam Malik. Menteri banyak hadir Pak Adam Malik. Malah kesempatan itu juga semacam selebriti juga tuh antri yang minta tanda tangan. Laku lagi ya Pak. Alhamdulillah. Itu enggak seperti apa. Alhamdulillah. Banyak keberkahannya kemarin. Kok anu sekarang kok enggak gondrong, Pak? Iya. Sekarang kayaknya bagus kalau gondrong, Pak. Minimal ya. Sekarang saya sebagai manusia biasa aja lah. Enggak perlu ini. Yang penting karyanya. Betul. Ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Pak Saiful itu berarti, gini teman-teman ya. Pak Saiful Adnan itu termasuk full-time artist. Full-time artist adalah seniman yang memang
tidak memiliki pekerjaan lain selain melukis itu kan. Betul. Jadi tidak nyambi misalnya dagang, nyambi jadi pegawai, itu enggak. Ya memang sebagai pelukis, full time artist. Nah, full time artist itu tidak mudah ya teman-teman ya, karena memang ya mata pencahariannya itu dari melukis itu. Betul. Dan ini berlangsung berpuluh-puluh tahun ya kan, tadi sejak 78 di 78 itu pameran pertama kali laku ya di Semarang. Di Taman Ismail. Di Taman Ismail pertama kali laku. Laku yang Semarang, Pak. Di Semarang itu kan pameran kaligrafi nasional. Kaligrafi nasional kan sudah dikoleksi sama menteri itu kan, itu sampai sekarang ya. Kedua-duanya karya yang menang medali emas, sebetulnya saya merasa berarti, tapi tapi karya yang koleksi gitu. Sebagus-bagusnya lukisan masih bagus uang ya, Pak. Kalau karya itu bisa ini lagi kan? Iya, proses. Iya. Kalau uang bisa dicari, tapi susah. Oke, teman-teman, kenapa Pak Saiful bisa bertahan ya dengan gayanya itu, dengan proses yang berpuluh-puluh tahun, sehingga menciptakan ribuan karya lah ya. Kalau semuanya dihitung sampai sketsanya itu ribuan kan? Itu bagaimana bisa seperti itu ya, kita tanyakan dan teman-teman bisa melihatnya bisa pas pameran. Nah, bagaimana itu menjaga semangat itu, Pak Saiful? Ya, alhamdulillah memang saya tanda kutip istiqomah gitu ya dengan karya-karya yang Islami atau karya kaligrafi gitu. Nah, Mas ini walaupun dulu ada pelukis senior yang menyatakan dianggapnya saya seorang sepulang ini terlalu berani mengambil sikap. Kok hanya kaligrafi? Kaligrafi itu juga terbatas ininya kan. Apresiator atau kolektornya gitu. Tapi alhamdulillah saya punya sikap sejak tahun 77 sampai sekarang. Memang sepenuhnya ya, saya ini untuk kehidupan keseharian keluarga itu memang sepenuhnya dari hasil karya itu. Saya tidak ada aktivitas lain, tato yang apa sifatnya bisnis gitu. Apalagi dulu banyak pelukis senior yang bilang, wah Saiful Anand tuh orang Padang yang punya warung makan Padang. Sebetulnya ada keluarga kita dulu tahun 80-90-an punya rumah makan Andalas, alhamdulillah gitu ya. Tapi saya selalu memberikan ini apa semacam informasi ke teman-teman seniman, bahkan pas karya laku juga diajak teman-teman dosen itu makan ke Andalas ya, atau tuh di ini di shopping center Mas Rudy. Alhamdulillah gitu. Jadi yang namanya Pak Fajar Siddiq, Nyoman Gunarsa, yang lain-lain gitu, wah termasuk Pak Amriah ya, pikirannya yang punya warung itu saya, Pak Ananda, saya hanya ya bagian dari keluarga gitu. Dibantu keluarga sukses gitu ya. Dan uniknya rumah makan Andalas yang di Ngasam yang sekarang dijadikan kaligrafi itu juga pernah eksis itu sama kakak saya Uni Lismar gitu ya, ibundanya apa Marlinda tadi, mertuanya Rispul gitu ya. Itu sebetulnya masih ini ya, sekarang dijadikan untuk atas kerjasama keluarga kita gotong royong gitu ya, dibentuklah usaha ekonomi kreatif rumah kaligrafi Saiful Anand. Ya, teman-teman bisa hadir ya di LKS Rumah Kaligrafi Saiful Anand. Gampang itu. Kalau teman-teman sampai titik nol ya di alun-alun utara di Kraton itu tinggal ke arah barat sedikit ya, sekilo lah, hanya enggak ada lah sampai satu kilo ya, itu udah ketemu itu ya, Pasar Ngasam, Pas Mentok itu ya. Betul. Nanti lukisan Pak Saiful Anand ada di sana ya, siap untuk dikoleksi. Oke. Nah, melukis bertahun-tahun apa enggak bosan Pak Saiful? Ada jenuhnya enggak, Pak? Memang tuh ini ada dinamikanya gitu, kadang-kadang ya ada apa semacam kejenuhan gitu, maksudnya itu biasa ya. Tapi karena itu karya, karena itu profesi yang kita nikmati, udah menjiwai ya. Apalagi berkaligrafi itu kan tidak hanya karya yang sifatnya duniawi kan. Jadi album Allah, album Danas itu dapat gitu ya, dengan kita mengekspresi ke misalnya sebuah ayat ya. Kita ada ini dengan Yang Maha Pencipta gitu, dan juga album Danas ada yang nyenangi karya kita di koleksinya gitu, dan juga di ini diapresiasinya gitu. Jadi di samping ada ya betul-betul keberkahan karya itu yang saya cari, walaupun mungkin
karya-karya kaligrafi itu harganya mungkin tidak setinggi karya-karya yang kontemporer mungkin ya. Wah, enggak juga ya, karyanya ya. Pak Saiful yang dipamerkan besok itu ada yang 1M ya. Itu hanya mau ada karya yang Ka'bah itu yang apa? Yang karya takwa itu Mas ini bilang itu informasinya. Ini Pak Saiful bikin kita move itu. Iya, tak unjukin ya teman-teman ya. Untuk sebagai nyumbang ke Palestina katanya. Pak, tak unjukin ya Pak ya, tak unjukin ya. Iya itu. Ini yang surat apa? Yang Ali Al-Baqarah 197 yang takwa yang bulat itu yang ada ini Ka'bah di tengah itu. Nah, ini yang di cover ini. Ya. Undang. Betul yang ada di cover. Ini ya, ada di sampul poster ya. Ah, betul itu. Itu dan apa? Alhamdulillah juga sangat diapresiasi oleh guru kita itu Lokomotif Kaligrafi Indonesia Pak Virus ya. Di karya Saiful luar biasa di satunya katanya. Judulnya takwa itu. Nanti saya yang apa lihat yang di sini dulu. Ya, sebetulnya itu karya itu biasa-biasa aja harganya, tapi Mas ini itu luar biasa itu Pak, itu karya yang luar biasa. Jadi ini teman-teman di poster pameran ini. Mana? Nah, ini ya di poster pameran ini. Ah, itu. Enggak bisa di fokuskan satu karya enggak bisa. Ini di posternya ya, Pak. Di posternya ya. Teman-teman bisa cek lah ya di Instagram Painting Explorer ya. Oke, judulnya takwa gitu ya. Takwa gitu. Kita mengutip surat Al-Baqarah 1. Sebaik-baik bekallah sebaik bekal takwa gitu ya. Jadi itulah yang menjadi pengalaman saya Mas Dina. Memang dalam berkarya itu memang perlu ada kesabaran apalagi keluarga. Betul. Keluarga juga sangat mendukung gitu. Alhamdulillah sangat bersyukur saya keluarga itu ya, istri, anak-anak tuh penuh kesabaran. Dia tidak melirik kiri kanan bagaimana tetangga ya. Alhamdulillah nanda saya ya sudah selesai sebenarnya. Alhamdulillah. Dua udah keluarga, satu ini masih lajang Fadila Ramadhania alumni ekonomi akuntansi UAD gitu. Semua berkuliah ya Pak ya. Alhamdulillah ya masyaallah ya. Oke. Berkat dari ini dari kaligrafi ya. Anak saya pertamanya uniknya nama Khatiatu Sa'diyah, jadi kaligrafi membawa kebahagiaan. Oh. Khatiatu Sa'diyah. Khat itu bahasa Arabnya iya. Kaligrafi itu khat ya. Iya, khatnya kaligrafi ya. Membawa kebahagiaan. Kalau Zahirul Alwan itu warna-warna yang keluar kan. Memang ini ustadznya, masukkan ustadznya. Kalau yang putri saya ketiga itu namanya Fadila Ramadhania. Pas ini malam kadar waktu akhir-akhir Ramadan itu keutamaan Ramadan gitu, Fadila Ramadhania gitu. Wah, ini namanya terkait dengan karya seni ya, dengan lukisan. Rupanya Sa'diyah itu nama nenek saya. Oh. Yang putri. Yang ada fotonya itu Sa'diyah. Kalau punya anak keempat gitu mungkin ada cukup tiga. Oh cukup ya. Kalau nanya tingkat masih banyak kan ada. Ini udah sepuh. Iya. Udah 66 tahun. Oh gitu. Mas ini mungkin gitu. Yang pabriknya sudah menutup diri Pak. Ini ada pertanyaan ini, ada komentar ya dari Mas Rianto ya. Waalaikumsalam. Ya jatuh. Saat ini Pak Saiful. Ya. Pak Saiful Adnan dari Jambi ikut menyimak. Jambi itu kalau dengan Pak Saiful Adnan jauh enggak Pak ya? Jauh di sana cukup sehari dalam perjalanan. Masih sehari perjalanan ya. Ya. Tengah tetangga di Jambi itu. Jambi. Pak, tentang pameran bisa ya, pameran retrospektif, pameran tunggal retrospektif lukisan Saiful Adnan. Ya. Pak Saiful Adnan sekarang sudah berusia 66 tahun, Masya Allah ya, terus berkarya. Besok kira-kira apa yang akan dihadirkan di pameran tersebut, Pak? Ya, Alhamdulillah, Mas Rianto ya. Ini sering juga komunikasi ini. Oh gitu. Ustaz M. Rianto ini aktif luar biasa. Oh gitu. Dia juga kemarin ikut pameran yang itu Zepoir Ka'bah yang edisi. Kayaknya Mas Rianto yang sama atau beda nih? Ini Mas Rianto seniman painting explorer dari Jambi juga. Oh dari Jambi. Enggak, ini anggota muridnya ini Mas Rianto. Iya, painting explorer. Oh gitu. Ya, dari Jambi. Jadi insyaallah
Mas Haryanto, karya saya sejak tahun 80-an sampai 2003 itu akan dipamerkan begitu ya. Mm-hmm. Namun lebih dominan karya-karya 2023 gitu. Mas Denny selaku kurator memang memposisikan karya-karya itu ada semacam priorisasinya gitu ya. Jadi insya Allah akan tampil lebih kurang mungkin sekitar 50-an karya gitu. Dengan apa gaya kaligrafi saya pulih itu dengan media bermacam ya. Dengan apa tekstur atau tekstur semua gitu ya. Tapi umumnya dengan media akrilik begitu. Mudah-mudahan Mas Ranto juga berkenan untuk hadir di pameran besok di JCC tanggal 22 sampai 25. 25. Ya. Di pamerannya itu juga nanti ada berbagai side event ya, berbagai acara. Misalnya ada artis talk ya, seniman bicara. Nanti Pak Saiful akan menyampaikan karya-karyanya. Akan ada juga bincang kuratorial. Insya Allah saya akan membahas tentang karya Pak Saiful maupun buku biografi beliau. Terus ada juga nanti workshop kaligrafi Saiful ya. Teman-teman bisa hadir dan Pak Saiful sudah menyiapkan beberapa, meskipun sederhana ya perlengkapannya, nanti teman-teman bisa langsung membuat kaligrafi Saifuli bersama Pak Saiful Adnan, sang seniman langsung, maestro kaligrafi Saiful Adnan. Nah, terus yang penting lagi adalah lomba atau kompetisi kaligrafi Saifuli yang akan diumumkan tanggal berapa tadi ya? 24 ya? 25. 25 hari terakhir pas ya? 25 pas penutupan ya? 25 ya? 25 atau berapa nanti dicek ya? 25 gitu. Ah, teman-teman, kita tanya ke Pak Saiful Adnan, kira-kira yang menang gimana nanti, Pak? Sudah banyak yang mengikuti ini ya. Yang mana ya bisa untuk ini ya, mengekspresikan sesuai dengan ini, gaya atau karakter kaligrafi Saiful itu. Betul. Karakternya gitu ya. Sebetulnya karakter kaligrafi Saiful itu tetap terinspirasi dengan kaligrafi ini naski yang ada di Al-Quran gitu ya. Hanya bentuknya ya dideformasi gitu ya. Seperti alifnya, haknya menjulur ke bawah gitu ya. Mungkin bagi para khotat yang patuh dengan yang kaidah mungkin dianggap tidak lazim. Bahkan pengalaman saya waktu mahasiswa dulu, Mas Denny, ada seorang ustadz ya, dia itu juga ini staf pengajar di UIN Jogja gitu. Nah, dia begitu kencang gitu ya. Wah, ini kaligrafi, ini bukan kaligrafi, saya paling ini sudah merusak katanya. Kaligrafi itu sudah dengan kaidah gitu. Merusak malah ya. Merusak gitu. Merusak ya. Jadi katanya yang kaligrafi sesuai dengan pakem gitu ya. Pakemnya. Ya, teman-teman ya. Alifnya sekian. Kalau kaligrafi Saiful tidak. Jadi masalah estetikanya yang dikedepankan di samping nilai kebenaran. Jadi seperti yang ini disampaikan oleh Pak Piero selaku Komisi Kaligrafi Indonesia. Berkaligrafi itu estetis dan etis gitu ya. Estetis itu berarti bagaimana keindahannya begitu indah, begitu bagus ya. Di samping itu etis itu sesuai dengan ini kalimat atau teks atau ayat yang dikutip, Mas Denny. Jadi tidak bisa kita misalnya ro itu karakternya kan kakinya kan pendek, tidak bisa dinaikkan ke atas di lam kan. Atau lam dipendekkan jadi ro gitu. Itu memang saya yang lebih penting mempelajari karakter huruf itu gitu ya. Tidak tidak mengaburkan bacaannya gitu. Pak Saiful, mungkin biar teman-teman konteksnya tahu ya, dari tadi kok menyatakan berkaidah itu maksudnya seperti apa? Jadi begini teman-teman ya, di dalam kaligrafi secara apa kaligrafi Arab tradisional ya, dalam artian tradisional itu yang banyak berlaku, itu ada hot-hot khusus yang pakem, misalnya ada sulus, ada naski, diwani, diwani jali.
Mohon maaf ya, lagi mati ya. Oke. Oke, sampai mana ya tadi matinya ya? Oke, monggo Pak. Tentang jadi, Pak, pertanyaan Pak. Dan juga proses saya berekspresi kaligrafi itu ada secara internal dan eksternal gitu. Kalau secara internal itu saya dengan banyak baca Al-Quran, ada ayat tertentu yang sangat menyentuh, itu langsung saya kutip itu. Jadi tidak semua ayat yang saya ini, mungkin sebagian besar mungkin ya, tertentu tema takwa, tema tentang akidah, tentang apa ya, macam-macam lah, sosial kemasyarakatan gitu. Dan juga ada tema-tema sosial yang saya ekspresikan. Ada karya saya yang 2006 atau 2007 Mas Deni, setelah gempa Jogja itu ada ini tragedi apa Lapindo yang di Sidoarjo. Kalau kita tampilkan enggak? Boleh. Okay, terus saya kutip surat ini itu Mas Andang, surat Arum ayat 40 enggak salah ya. Terjadi apa kerusakan di darat dan di lautan gitu oleh tangan manusia sendiri. Jadi saya cari ininya ayat tertentu untuk menjawab tentang ini itu. Tentang apa kejadian yang di lingkungan kita sendiri gitu. Nah, itu. Nah, ini karyanya Pak Saiful yang yang tentang... ada Pulau Jawa Timurnya itu Mas Deni. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Ya, coba tunjukkan. Nah, ini dia. Nah, itu. Ini karya Pak Saiful ya, yang tentang lumpur Lapindo. Jadi di sini ada Pulau Jawa, Jawa Timur ya. Jawa Timur ini bolongannya ini. Bolong itu ayat. Nah, ini itu kaligrafi ini surat Arum. Oh. Arum ayat 40 kalau salah gitu ya. Jadi intinya telah nampak kerusakan di darat di lautan oleh tangan-tangan manusia gitu. Jadi ini kontekstual. Dan juga ada lagi secara kontekstual. Bagaimana keadaan bangsa kita yang mungkin Mas Deni juga bisa menayangkan ya, yang warna yang merah putih yang ada apa peta Indonesia itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum atau bangsa kecuali dia sendiri. Jadi saya ini Mas Andang juga mencari sesuatu ya yang secara kontekstual permasalahan apa yang dialami oleh bangsa kita gitu. Ini karya ini insya Allah akan dipamerkan besok di Jakarta itu. Ini termasuk masterpiece kita juga itu. Nah, ini ya. Itu. Saya kutip ini surat Ar-Ra'd ayat 11 itu yang sering diucapkan oleh Bung Karno ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali sendiri yang mengubah nasib yang ada pada dirinya gitu. Nah, itu. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Mas Rianto ini. Izin bertanya Pak Saiful, bagaimana caranya menemukan corak yang dapat menjadi karya yang luar biasa? Ini memang di Panjang Eksplorasi ini banyak seniman-seniman yang juga masih terus bergelut Pak Saiful ya. Bagaimana menciptakan karya? Nah, ini mumpung ada maestro kita bertanya, bagaimana coba mencari corak yang menjadi karya yang luar biasa? Moga Pak Saiful. Ya sebetulnya sebuah karya itu kan sebuah proses gitu ya. Jadi jangan kita merasa tidak nyaman, misal kok karya si Anu kok mirip dengan karya si A, si B dan seterusnya. Selagi itu hanya sebagai apa ya? Sebagai rujukan atau sebagai yang menginspirasi kita itu tidak masalah. Yang penting kita punya ini, punya sikap gitu ya. Kita berkarya itu tidak sekedar ini menurun atau melanjutkan karya yang orang lain. Yang penting kita mencari jati diri kita sendiri ya, dalam berkarya gitu. Entah itu karya ya, realis atau surrealis dan seterusnya gitu ya. Jadi kita ya jangan mudah apa ya. Memang perlu kita menyerap ini bagaimana karya-karya seniman lain betul-betul punya ini punya talenta yang bagus kualitas bagus, kita bisa menyerap karya-karya dia tuh untuk bisa kita ekspresikan ke karya kita sendiri. Catatan kita tetap ini muncul sebagai diri kita pribadi gitu ya. Dulu awal-awal ini pengalaman saya
Saya dulu waktu awal kaligrafi saya dianggap wah mirip ada virus atau Sadali atau siapa ya sangat ya itu memang saya banyak belajar menginspirasi gitu ya karya semacam itu. Tapi saya punya sikap bagaimana karya itu bisa dikembangkan lebih lanjut gitu ya dengan cara kita berekspresi dengan cita rasa kita gitu ya. Insya Allah kalau gitu sikapnya insya Allah akan menemukan suatu karya yang luar biasa okay. gitu. Oke, okay, amin. Ini ada yang penting ini dari Pak Taufik Ridwan. Subhanallah, insya Allah sukses selalu untuk pameran kita. Bangga bisa membersamai Mas Denny dan Buya Saiful. Pak Taufik, ini jenengan sudah dibikinkan teh. Ada 1, 2, 3 ini yang milik jenengan. Jenengan ditunggu sekarang. Ayo, ditunggu di studio Painting Explorer ya. Saya tunggu loh Pak Taufik ya. Oke. Okay. Nah, kita ke peluncuran buku sekarang Pak ya. Ya. Ini yang belum disentuh tadi. Apa itu? Sesuai dengan judul. Oh iya, itu penting itu kenapa kok kidal gitu? Itu terakhir. Ujungnya itu. Iya. Nanti ada hadis-hadis tertentu kan, janganlah kamu minum darah. Ya, gitu. Ya, oke lah, itu dulu sudah. Nanti buku terakhir. Ya. Judulnya pas ini dasar. Iya, kaligrafer kidal. Baru hari ini. Lu parsiman pernah parsiman dosen kita itu apa ini? Levelnya untuk sekedar kidal kan, gitu. Insya Allah. Gitu. Ya, ya. Itu jadi, gimana Pak? Jadi memang dari sononya memang apa ya, bawaan saya sejak kecil Mas Didi, waktu sulung SD udah sering coret-coret di di rumah gadang di rumah, tangan kidal ini yang sangat berperan gitu. Pakai arang gitu yang ditulis di dalam buku itu ya. Memang karakter batasan media di kampung malum lah. Kampung jauh di sana ya, di pinggir Danau Singkara gitu. Insya Allah nanti Agustus 2004 nanti kita ke sana nanti. Jadi begini, kalau untuk menulis saya bisa kiri kanan gitu, tapi kalau untuk melukis memang kekuatannya di kiri ini. Walaupun mungkin ada ya ada hadis gitu ya, tapi itu hanya sebatas yang sependek pengetahuan saya. Janganlah kamu minum dan makan dengan tangan kiri, kan? Ya, itu betul. Kan minum dan makan, ya. Bukan menulis, kan? Ya, betul. Mohon maaf, Mas Denny, selaku juga kutip Ustaz, ada. Ya, memang hadis. Ya, betul. Hadis itu janganlah kamu minum dan makan dengan tangan kiri. Berlaku untuk makan atau minum. Ya. Ada ya hadis yang janganlah kamu menulis. Ya, dan alhamdulillah. Itu hadis untuk makan dan minum ya. Kalau untuk semuanya repot. Untuk berarti menulis, misalnya ada enggak? Makanya kalau untuk semuanya repot. Alhamdulillah hadis itu memang dikhususkan untuk makan dan minum. Betul, betul. Nah, misalnya itu diperuntukkan untuk semua, misalnya termasuk untuk ngerem harus tangan kanan. Numpak motor, remnya rem kiwa, aneh pas bulan bisa merata banting-banting ya. Jadi yo, alhamdulillah karena tidak ada larangan untuk menulis maupun melukis dengan tangan kiri, maka itu sepengetahuan saya tadi ya. Itu bukan termasuk menyelisihi suatu hadis ya. Insya Allah itu tidak tidak ada larangan untuk kesana ya. Meskipun kita tahu ya. Hal-hal yang baik itu seringkali dengan kanan ya, misalnya wudhu kanan dulu gitu ya. Tetapi tidak ada larangan untuk aktivitas tertentu, misalnya untuk menulis atau mengerem motor tadi ya, mengerem motor nggak perlu juga gitu. Jadi gitu. Alhamdulillah memang saya berproses berkarya itu Mas Denny melukis gitu ya, memang selalu beraktivitas dengan tangan kiri. Khususnya kalau saya berkaligrafi itu insya Allah saya wuduk dulu gitu. Wuduk dulu ya. Wuduk dulu. Masya Allah, wuduk dulu. Wuduk dulu, lalu istighfar mesti ya. Itu namanya baik. Ini kan betul. Ayat-ayat apa firman Ilahi yang kita bersihkan gitu. Betul, kalau batal dulu saya wuduk lagi. Oh gitu. Jadi wuduk dulu, lalu istighfar, Al-Fatihah. Lalu saya apa Asmaul Husna ya musawir gitu Allah yang maha perupa gitu ya, lalu selawat gitu ya, tasbih ya, baru saya mulai melukis. Memang prosesnya gitu ya. Subhanallah walhamdulillah gitu ya. Hikmahnya kalau saya menulis atau melukis kaligrafi dari dengan tangan kiri kan tulisan Arabnya kan dari kanan ke kiri Betul. Ini kan coba dari
kanan. Ada yang ini. Gak terhapus ya. Terhapus. Itu impahnya gitu. Oh, nah, itu secara teknis gitu. Meskipun pelukis-pelukis kaligrafi yang dari yang tidak kita juga nggak terhapus juga ya. Oh, enggak. Jadi itulah. Jadi saya meluruskan, jangan nanti ada apa, kesan negatif. Seorang Saiful Anan kata Master Kaligrafi kok melukis dengan tangan keyboard. Afdol apa gitu. Ini sepeda spontan saya memang ya apa gitu. Belum pernah ada sebuah hadis menulis janganlah menulis dengan atau melukis dengan tangan kiri atau apa gitu ya. Yang saya sepenuhnya pengetahuan saya janganlah minum dan makan dengan tangan kiri. Ya, dan ya Pak Saiful memang selalu orang kidal ya. Kidal. Memang kidal. Tetapi Pak Bintun juga kidal. Semuanya semua aktivitas kidal ya. Tetapi alhamdulillah ketika makan dan minum berusaha dengan tangan kanan. Ya, berusaha itu wajib. Meskipun susah ya. Enggak susah, cuma berdoa gitu ya. Makan minum tetap kanan ya. Kanan. Kalau enggak lupa ya. Oh. Iya, lupa. Insyaallah kidal ya. Insyaallah itulah ininya ya. Kenapa bahkan dulu waktu di SD saya pernah dipukul sama roll yang panjang itu oleh guru-guru di SD itu wah kamu nulis kiri katanya pernah tuh kita waktu di SD itu kan disuruh nulis dari depan kan di depan itu kan apa saya nulis kayak gini langsung saya di ini kan terus Pak Sepul bilang ya memang ya saya lagi ya iya saya udah memang adanya begitu gitu udah fitrahnya begitu gitu Oh, ya, alhamdulillah. Okay. Dengan catatan kalau pas melukis itu saya selalu bersuci diri. Alhamdulillah ya. Selalu wudu ya. Insya Allah. Ya, tidak batal wudu ya. Tidak hanya baca Quran, melukis pun saya memulai melukis itu juga dengan saya wudu. Ya, wudu. Nah, apalagi itu, junub ya, enggak lah ya. Itu hari apa menjauhi kampas itu kalau ya. Janganlah itu. Ya, Mangga. Nah, ini ada lagi nih dari Ibu Marlinda Salmi. Masya Allah luar biasa, makbul dan Denny. Alhamdulillah, masih luar biasa. Ibu Marlinda Salmi. Mas Rianto, suaranya hilang Pak. Sekarang masih kan? Halo. Tadi ya, berarti suara hilang ya tadi. Sekarang suaranya masih ya. Alhamdulillah. Mas Adang Sunandar, mohon maaf Pak. Sepintas saya melihat tadi ada karya yang antara ayat Al-Quran dengan background-nya kadang lebih banyak porsi background-nya. Macam-macam ya. Ada yang background-nya banyak, ada yang... Tapi rata-rata memang karya Pak Saiful itu kaligrafinya centering di tengah ya. Tapi memang misalnya karya yang Lapindo tadi memang lebih banyak background-nya. Tapi kebanyakan memang centering. Tapi mungkin Pak Saiful mau silahkan bahas tentang apa yang dinyatakan Pak Mas Adang ini Mas Rianto ya Mas Adang Adang Mas Adang, Adang Mas Adang, Adang. Adang. Ya, memang terkadang tergantung mood gitu ya kadang-kadang saya dengan ayat yang pendek ya tapi begitu dalam maknanya background itu lebih dominan ketimbang tema ayat yang saya ekspresikan gitu dan di lain apa karya malah kaligrafi itu lebih dominan mungkin bisa Mas Denny tayangkan nanti ayat kursi apa teh gitu baik, ya. Sekarang kita lihat ya apa teh apa kursi jadi itu betul-betul kekuatan ayatnya itu lebih dominan gitu ya ketimbang backgroundnya gitu tergantung tema ayat yang saya ekspresi gitu mas kadang nah, kita lihat ya ini berarti saya geser ke sini aja. Apa teh apa ya kursi gitu. Oke. Yang mana, Pak? Enggak. Ini mungkin? Ini Al-Ma'un. Ah, bukan. Ini yang Ali Imran. Ali Imran 10. Nah ini termasuk banyak ya banyak ya, lebih banyak ayatnya ketimbang ini gitu ya ini banyak. Surat Al-Ikhlas soalnya bukan ini surat betul Pak Al-Ikhlas ini mas Adang nih ini tergantung ini komposisi ayat yang saya versi kadang-kadang sederhana tapi backgroundnya lebih dominan gitu jadi background yang saya versikan itu hanya ini semacam unsur dekoratif gitu ya
Jadi tidak ada apa-apanya, ada nilai estetisnya itu gitu. Oke. Ah, tuh. Atau mungkin begini ya, untuk melihat karya Pak Saiful itu, saya di dalam kuratorial itu membagi karya beliau itu bermacam-macam ya. Pertama adalah yang huruf formalistik. Huruf formalistik itu ya terkait dengan form ya, bagaimana tanpa memiliki makna-makna tertentu, background-nya itu ya memang hanya pertimbangan artisi. Betul. Ada juga yang kontekstual itu seperti yang si Doarjo tadi, atau yang itu tadi Indonesia. Itu terus yang ketiga salam depan untuk Indonesia. Gitu. Ah betul ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat hal itu di dalam buku biografi. Ada satu lagi yang belum kita bahas ya. Nanti biar teman-teman mendapatkan katalognya juga, akan dibahas di sana lah ya. Kita tunggu teman-teman di Jakarta Convention Center. JCC tanggal 22 pukul berapa Pak? Pembukanya jam 2 siang. Pembukanya jam 2 siang. Oke. Baik, ada ini Mas Adang ternyata belum selesai ini pertanyaannya. Adalah pertanyaannya apakah background dalam sebuah karya kaligrafi selalu harus disesuaikan dengan tafsir ayat yang diangkat? Pengalaman saya Mas Andang tidak mesti gitu. Tidak mesti, ya. Jadi saya lebih cenderung pada nilai estetika aja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kontekstual memang antara background dengan ayat itu memang ada ininya, konektivitasnya, ada hubungannya gitu ya. Saya lebih cenderung ekspresi itu betul-betul di samping kaligrafi yang sudah dikondisikan di sketch sebagaimana ini yang secara etika, lalu backgroundnya tuh tidak ada kaitan sama sekali dengan ini, memang pertimbangan artistik ya, dengan catatan masalah warna, masalah itu betul-betul saya kontrol betul gitu. Saya lebih cenderung Mas Andang karya-karya yang monokrom. Gitu ya. Karena motifnya itu banyak, motifnya itu ramai. Jadi warnanya tuh ya ada gradasi warna, misalnya nuansa coklat, atau nuansa biru, atau hijau gitu ya. Jadi tidak semua warna akan saya inikan ke dalam itu. Jadi itulah menjadi pengalaman saya antara ayat yang saya persis dengan background itu kadang-kadang hanya dari segi artistiknya. Betul. Baik, teman-teman ini ada juga dari Pak Rizful Rasidi, Masya Allah, Makun dan Pak Denny, alhamdulillah. Terima kasih ya. Pak Rizful ini juga seorang seniman. Beliau dosen di Seni Kriya ISI Yogyakarta. Saudara juga. Karyanya ada di RKS ya, Rumah Kaligrafi Saiful Anwar. Oke. Pernah dikoleksi oleh Pak Lison. Gitu. Wah iya. Dan Pak Saiful ini kalau teman-teman membaca buku biografinya ya, mengkoleksi buku biografinya, nanti di belakang itu ada daftar kolektor yang berpuluh-puluh, sebenarnya ada 150 lebih 9. Tapi ditulis hanya 99 asal usaha ya, meskipun sebenarnya lebih banyak dari itu. Teman-teman bisa mengecek nanti di buku tersebut ya. Ngomong-ngomong tentang buku ini ya, tentang buku dari Pak Saiful ini, buku ini sejak kapan Pak Saiful impikan untuk membuat biografi Pak Saiful? Iya Mas Dedi, saya amat sangat bersyukur gitu ya, dengan lontaran gagasan obsesi saya waktu sepulang dari pameran di bandara bersama Pak Taufik, art manager kita. Dia menanyakan itu, Pak Saiful apa yang kira-kira menjadi obsesinya yang ini Pak, karena usia saya udah 60-an ya, 65 waktu itu, saya ciptakan ini ya, penulisan biografi itu yang belum sempat saya tunaikan. Gitu. Alhamdulillah spontan Pak Taufik, selaku yang begitu dinamis ya merespon gitu. Betul. Dan juga saya masukkan Mas Denny selaku penulis. Jadi banyak tiga tunggu sejarah. Pak Taufik sebagai ininya, art manager, jadi Dini art management.
cendikiannya, cendikiawannya kalau di Minah kan itu. Oh, oke. Okay, mungkin okay. Nah ininya saya mana Pak Saiful ya. Saya penghulunya tuh. Datuknya gitu. Iya, iya. Ya, itu di Minang itu tiga sekarang. Kalau ya, itu ada insya Allah jadi semua. Amin, amin ya. Jadi pameran ini maupun peluncuran buku itu di manajeri atau di ya, range itu oleh Pak Taufik, Pak Ridwan Taufik ya, selaku manajer dari Dini Art Management. Ya. Nah, nanti teman-teman kalau pas pembukaan bisa ketemu bertiga ya. Iya, tiga tungku sejarangan. Ah, ya. Alhamdulillah ini terakhir ada dari Mas Adang. Terima kasih Pak Saiful, Pak Deni. Bila ada, bila tidak ada halangan, semoga bertemu di pembukaan pameran nanti. Oke, okay, kita lebih ketemu lagi. Dialognya gitu ya, di pameran. Bahkan sama nanti bisa ketemu juga pas Artisok ya, ya, ya. Atau ya, bisa pas bincang kuratorial, bisa pas workshop. Banyak acara lah, banyak acara ya, meskipun pamerannya dari 22 sampai 25, tetapi insya Allah padat di sana. Dan teman-teman bisa ketemu, bisa ngobrol, saya tunggu ya di pembukaan. Ya. Pak Saiful, ternyata tidak terasa ini sudah 1 jam lebih ini. Iya. Monggo, closing statement sambil kita menunggu siapa tahu ini nanti di akhir-akhir Pak Taufik bisa hadir ya. Closing statement tentang pameran ini, tentang perjalanan seni Pak Saiful, tentang peluncuran buku maupun tentang yang lain untuk rekan-rekan Painting Explorer. Silakan Pak Saiful. Iya, alhamdulillah. Pertama kali saya amat sangat bersyukur gitu ya, sudah sekian lama saya tidak ini tampil dalam eksibisi pameran yang selama ini pameran bersama kolektif gitu. Ini saatnya kita saatnya saya pameran tunggal yang dikurasi oleh Mas Deni, yang dimanajeri oleh Pak Taufik gitu ya. Pameran tunggal retrospektif ini kan pameran kata perjalanan ya, dari saya mulai berkaligrafi sampai sekarang gitu. Itu mudah-mudahan pameran kali ini dan juga penulisan buku biografi ini membawa keberkahan bagi kami ya, sekeluarga dan juga khususnya masyarakat ya, pencinta seni kaligrafi khususnya gitu. Itu yang menjadi harapan kami dan nah, mudah-mudahan mohon doa restu para pencinta seni gitu ya. Pameran ini berjalan lancar, sukses dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin, amin. Itulah harapan kami. Ya. Okay. Baik. Oke, okay. Kanten Pak. Cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful, ya. Rekan-rekan teman-teman ditunggu ya di ya, pembukaan pameran sekali lagi ya, tanggal 22 Desember tahun 2023 ini ya, pukul berapa Pak? Pukul 14. Pukul 14 ya. Dua jadi siang. Jam 2 siang ya. Insyaallah yang buka siapa Mas Deni? Yang buka insyaallah ada Pak RI2, Pak Wapres, ya. Pak Ma'ruf Amin ya insyaallah ya, beliau yang membuka ya, dan sekaligus meluncurkan buku biografi Saiful Adnan, The Legacy of Calligraphy, Saifuli Calligraphy ya. Oke, okay, teman-teman masih ditunggu juga untuk mengikuti kompetisi kaligrafi Saifuli. Caranya gampang, silakan kunjungi ya, Instagram Painting Explorer, alamatnya painting.explorer. Ikuti saja, teman-teman tidak selalu harus membuat secara manual karena ya, karyanya hanya diunggah. Terima kasih ya, teman-teman. Kita ketemu di JCC Jakarta Conference Center. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi. Terima kasih yang sudah mengikuti podcast ini. Dan terima kasih yang sudah gabung di Kampus Indonesia Painting Explorer Channel. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu. Istri yang titik Pak. Spesial. Memang favoritnya Mas. Malam berkarya di sini Pak ya? Ya, saya tidak tergantung waktu Pak. Ya. Yeah.